Nah, mungkin untuk tersangka ini, karena bahwa melakukan sebagaimana LP-LP sebelumnya ini, memang indikasi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 kira hari ya. Namun yang dua orang berhasil meloloskan diri dan dia gunakan untuk memecah ya, untuk memecahkannya. Nah, nanti dia seperti ini ya. Mungkin rekan-rekan sudah tahu. Tahan dulu, Pak. Ya. Seperti ini ya. Ya. Nah, nanti setelah dilempar ke kaca mobil jadi dia hancur seperti ini. Yang berhasil disita oleh kepolisian ya, yaitu uang yang berjumlah kepolisian. Dan satu unit motor yang alat bukan pecah-kaca ini. Tiga kali. Itu yang ngajak siapa? Teman. Bisa dijelasin gimana cara kamu melakukannya? Pakai busi. Terus? Dilempar. Kau gulung dulu dah di mulut. Nah, dikasih ya. Udah. Kau gulung dulu di mulut kan? Digulung. Kaca tadi pecahan keramik itu digulung dulu. Ya, ini besinya loh. Serbuk ya. Kau sudah pernah melakukannya langsung atau bergantian memecah kacanya sendiri? Jadi teman lain menunggu, teman lainnya tidak bergantian berarti. Yang pertama tuh temennya, yang pertama dua teman yang kerja, saya disuruh duduk di motor. Nah, jadi dia pulang kampung langsung. Nah, jadi saya melakukan sendiri lagi. Berhasil. Induanya. Bisa tertangkap kamu? Yang masih berupa ini apa? Jangan dilempar benar. Ya sudah jadi ini ya. Kau pegang dulu busi. Kau gi. Kau ambil, kau praktek ke di mulut kau ke kolom. Bentar. Tunjuk. Ke mobil 2027 B. Ah, terus. Tuh kan telak kos. Nah, ke kolom tuh. Berapa lama kau ngolomnya? Ya udah. Jarak. Maju. Maju, tapi jangan lempar beneran. Jangan lempar beneran. Jangan lempar beneran. Maju. Ini di arah di mana? Biasa kaca yang sebelah mana kau ini? Nah, depan ya. Biasanya maju lagi. Sebelah kiri, sorry. Sebelah kiri. Ya. Gih, maju lagi. Mobil putih aja, menang. Coba cara kau lempar, jangan kau lepas tapi ya. Sebelah sana, dari kalau terlepas, gak bisa ngapel aja, mobil kasar. Dari sini, dari mulut. Dari mulut dulu. Ha? Ah, gitu. Pakai tenaga lah ngelempar, apa pelan deh? Tenaga juga lah. Pakai tenaga. Yang penting dia ini loh, nyebar. Sudah dilempar, terus apa lagi? Didorong. Dia pecah 1000 kan langsung didorong. Nah, coba kau praktik, kau dorong. Kau praktik, kau dorong. Nah, kau masuk dorong. Kau praktik, kau tangan kau dorong macam ini. Oh, ditekan gitu ya. Habis didorong, terus pecah, terus? Kau ambil. Ambil barang. Kau tahu di situ ada barang? Pas di jalan-jalan dulu. Oh, kau menit dulu. Oh, di sini. Monitor dulu ya. Monitor dulu ya. Ambil barang. Jalan masuk ke kaca ini. Ini mobil. Mas. Pak, orang maling ya.